Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Natasha Wilona, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Kamis 26 Januari di tahun 2023. Dan menariknya, pada hari itu nama dari Natasha Wilona bersama para pemain dari series Diva sedang melakukan meet and greet bersama fans dari Wilona dan juga para casting ataupun para pemain dari series Diva, teman-teman. Dan menariknya, pada hari yang bersamaan terdapat sebuah foto yang menunjukkan, atau dengan kata lain, Wilona memberitahu kepada publik series yang baru saja muncul di mainstream yang mempunyai judul Sky and the Big Boss telah mencapai 1 juta penonton pada hari pertama, teman-teman. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali para penonton, baik fans Wilona maupun bukan, yang menanti-nantikan series yang mempunyai judul Sky and the Big Boss, karena series ini mempunyai jalan cerita yang cukup unik ya, teman-teman. Bahkan keunikan tersebut berhasil membuat Sky and the Big Boss menjadi trending di media Twitter maupun TikTok ya, teman-teman, pada hari kedua penayangan Sky and the Big Boss. Lalu apakah teman-teman telah melihat series Sky and the Big Boss? Lalu ketika teman-teman telah melihatnya, bagaimana menurut teman-teman mengenai series ini? Karena series ini mempunyai alur cerita yang sangat menarik, karena akan ada pemeran yang sama yang akan menjadi cowok maupun perempuan ya, teman-teman. Jadi teman-teman wajib melihatnya, apalagi series ini gratis. Jadi teman-teman wajib melihatnya. Kerjaan apa? Nanti diputer share. Diva, Zain, Yoyo, semuanya, Enzo. Anada Diva Lovers. Big Boss, traktir kalian semua nonton Sky and Big Boss only on Mainstream Gratis! Selamat datang di SMA Lesmana. Will. Ada Brian Desta, Maudie, sama Akina. Di Brazil lagi.